Jadi ITP ini Indonesia Tanpa Pacaran ini gerakan yang apa ya? menyuruh gitu anggotanya ya khususnya wanita yang umurnya 15 sampai 25 tahun untuk tidak pacaran untuk menghindari zina. Nah, sampai situ bagus tuh, bagus kan sampai situ kan. Tapi setelah gua baca lagi nih, ITP ini gerakan yang menganjurkan untuk tidak pacaran menghindari zina dan menganjurkan untuk segera menikah. Ntar dulu nih kalau nikah ya. Itu kan anggotanya masih pada bocah-bocah ya kan? Ya, bocah lah sih nikah gitu. Kan nikah enggak cuman kayak halo sayang, ayo kita menikah yuk. Ayo sah. Enggak mungkin gitu kan? Nikah tuh ya butuh penghulu, butuh saksi, butuh wali ya kan. Kalau walinya enggak bangun di Cirebon ya kan. Kalau manggung kan enggak bisa kita nikah. Ya kan? Gitu.